Yo, halo teman-teman, balik lagi sama gue Ginza Yunus. Oke, pada video kali ini gue bakal memainkan game Harvest Moon Save the Homeland lagi, dan di sini gue bakal kasih tahu gimana caranya mendapatkan ayam pada game ini. Oke, yang pertama gue bakal kasih makan ke anjing gue dulu, dan kita bakal kasih makan juga buat sapi kita yang ada di peternakan ya. Jadi kita bakal ambil makanan di sini karena gue udah ngambil dari motong-motongin rambut yang ada di ladang gue, teman-teman. Jadi kita tinggal kasih makananannya aja. Oke, habis itu kita gosok, jangan lupa. Kita gosok deh. Terus kita peras susunya, kebetulan sapi gue udah gede ya. Oke. Langsung aja, kalau caranya untuk mendapatkan ayam itu kita harus membelinya ya. Membelinya itu di mana? Membelinya itu kita ke tempatnya Bob ya, di mana dia juga menjual ayam ya selain sapi ya. Jadi kita bakal ke tempatnya dia. Oke, kita lewat sini ya, di mana kita bakal ngelewatin tokonya Louis dan tokonya Lila. Wih, mantep-mantep bunganya ya, ada bunga matahari juga. Udah jadi tinggi banget itu bunganya. Oke, kita lihat apakah masih terkunci atau belum. Masih terkunci, berarti dia masih belum masuk ya. Kita tinggal tunggu aja si Bob ngejual, ngebuka tokonya lah ya. Oke, kita tunggu aja. Kesiangan ya, jadi kita langsung masuk aja, kebetulan tokonya udah dibuka. Oke, kita langsung aja beli di sini. Nah, ini dia chicken, kita beli 3 biji aja ya. 1. Kita kasih nama Anom. Kita beli lagi. Anem. Oke, kita beli 2 aja deh ya. Terus kita beli makanan, jangan lupa fooder, makanan ayam. Kita beli sebanyak 20. Oke, nice, kita udah beli. Dan jangan lupa kita kerja paruh waktu dulu buat nambahin uang kita yang habis belanja ya. Gue bakal nyoba kerja lagi di sini di tempatnya Bob. Oke, ini dia. Kita gosok-gosok siap-siap. Oke, kita gosok lagi di sini. Gosok, 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 gosok. Kita gosok lagi. Oke, nice. Kita gosok lagi nih kuda coklatnya. Kita gosok lagi. Oke, tinggal kuda yang warna hitam ya. Oke, kita tinggal balik dan menemui Bob, dan kita bakal dapat uang ya, uang dari part time, pekerja paruh waktu kita di sini. Dan kita udah selesai, kita mendapatkan berapa ya, 220 gold. Oke, kita langsung aja balik ke rumah, kita bakal ngeliat ayam kita ya. Oke, kita menuju peternakan kita, di mana kita sudah membeli ayam sebanyak 2 ya. 2 ekor gue beli ya, biar ada temennya gitu. Oke, kita menuju ke peternakan kita, kita bakal lihat. Oke, kita sudah sampai. Kita ke sini, apakah udah ada, kita lihat.
Oke, udah ada, dan jangan lupa kita kasih makan. Kita isi nah semuanya ya. Biarin boros-boros. Dah. Oke. Ya oke teman-teman, mungkin sampai sini aja video gue kali ini. Gue cuma pengen kasih tahu caranya mendapatkan ayam di game Harvest Moon Save the Homeland ini. Oke, gue Ginza pamit. Bye.